Halo, apa kabar Aris? Ketemu lagi sama GB di readingan zodiak bulanan. Sorry agak telat saya kasih readingan zodiak karena saya saat ini sedikit agak sibuk dan saya lebih banyak memberikan wejangan secara live di IG dan di Facebook ketimbang saya mereading tentang tarot. Karena misi jiwa saya memang sudah waktunya saya untuk mendidik khusus budi pekerti dan memberi wejangan kepada murid-murid dan subscriber lain. Jadi, saya mungkin agak berkurang tentang readingan tarot ini, begitu. Namun demikian, karena permintaan dari kalian untuk zodiak bulanan ini agar tetap ada, makanya saya tetap buatkan, sesibuk apapun. Di bulan Mei ini, saya melihat seperti biasa, ini bersifat vice versa, bisa kebolak-balik. Dan ini energi ditarik semua dunia, jadi belum tentu energi kamu yang kebawa di sini, begitu. Jika tidak resonate dari awal, skip saja, kalian bisa cocokkan dengan reader yang lain. Langsung saja Aris ya. Saya lihat di bulan Mei ini kalian masih berkutat masalah hubungan percintaan kalian masih rumit. Di satu sisi, kamu atau pasangan kamu ingin mempertahankan hubungan ini, gitu. Saya lihat pasangan kamu ingin mempertahankan hubungan ini, gitu. Tapi kalian sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan ini, begitu. Walaupun pasangan kalian ingin mempertahankan hubungan ini. Orang Aris ini ataupun pasangannya sudah nggak kuat dengan adanya perselingkuhan. Sudah tidak kuat lagi dengan adanya penekanan-penekanan itu, rasa jiwa itu adanya pemberontakan, tidak bisa menerima pengkhianatan, kesakitan dan luka yang dialami gitu. Bahkan saya melihat dari kalian orang Aris yang sudah diduakan ini yang sudah tahu bahwa dia itu diselingkuhi memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Dan saya melihat dari kamu orang Aris ataupun pasangan Aris sudah ada yang meninggalkan hubungan ini, berpisah ataupun putus dalam hubungan ini, begitu. Entah ini Arisnya sendiri yang selingkuh atau mungkin pasangannya yang selingkuh. Salah satu dari kalian meninggalkan hubungan ini, gitu. Merasa terlalu berat untuk mempertahankan gitu hubungan ini, gitu. Saya lihat di bulan Mei kalian banyak sekali lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang Aris ini begitu, entah ini pasangannya atau orang Aris mendekatkan diri kepada Tuhan begitu, lebih menatap ke dalam diri, lebih memasrahkan kepada Ilahi apa yang akan terjadi kelanjutan dalam hubungan kalian, dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan percintaan relation kalian. Memang kalian tidak memungkiri adanya luka, adanya pengkhianatan, adanya merasa dibohongi, merasa cinta yang berbagi, begitu. Di sini adanya pengkhianatan, entah itu dari kalian ataupun dari pasangan kalian. Jelas sekali pengkhianatan itu terjadi dan masih berlangsung hingga kini, begitu. Entah kalian atau pasangan kalian yang tidak bisa kuat hati untuk melepaskan salah satunya dari perselingkuhan ini, gitu. Kalian mengalami cinta segitiga, kalian mengalami cinta yang berbagi ataupun kalian yang membagikan cinta itu, begitu. Sehingga salah satu dari kalian ada yang tersakiti di sini. Di bulan Mei banyak rezeki bertabur ya, saya lihat orang-orang Aris ini entah dapat sumbangan dari orang lain, dari pemerintah atau apa. Meskipun zodiak lain banyak yang tidak punya uang, entah di bangkrut, entah di PHK, entah apa, tapi tidak dengan Aris ini di bulan Mei. Orang-orang Aris banyak menerima uang pemasukan, entah dari bisnis baru yang mereka lakukan, dengan ekspansi-ekspansi baru, dengan perubahan-perubahan baru yang mereka ciptakan dalam hal bisnis, telah mendatangkan pundi-pundi uang begitu, telah membuka jalan hidup baru gitu. Di sini juga saya melihat sebagian dari orang Aris ada yang mendapatkan santunan, entah itu dari orang lain, keluarga, paman, bibinya, begitu. Kalian banyak menerima uang pemasukan yang tidak terduga. Walaupun mendung di hati akibat karena galaunya percintaan yang kalian alami di bulan-bulan yang lalu. Di bulan Mei orang Aris menemukan pencerahan. Di bulan Mei orang Aris menemukan cahaya sinar Ilahi gitu. Karena kalian mungkin lebih mendekatkan diri kepada Ilahi
sehingga kalian mendapatkan kecerahan, mendapatkan sinar cahayanya gitu. Pada indah pada akhirnya. Meskipun kalian tahu hubungan ini udah ternodai, meskipun kalian tahu telah ditinggali atau meninggalkan, bercerai ataupun putus dalam hubungan, tapi kalian yakin suatu saat orang yang menyakiti kalian tersadar dan mau kembali kepada kalian. Di sini ada harapan yang dipanjatkan orang-orang Aries bahwa mereka punya hubungan akan langgeng. Suatu saat dia kembali ke dalam kehidupan kalian. Itu doa kalian yang kalian panjatkan ke hadirat ilahi. Untuk orang Aries yang jomblo, saya lihat kamu akan mendapatkan banyak bantuan keuangan ataupun akan mendapatkan bisnis baru, pekerjaan baru. Lalu untuk kalian yang berumah tangga, perselingkuhan itu tak pernah lepas dari kehidupan orang Aries. Orang Aries dalam rumah tangga selalu dinodai hubungannya oleh perselingkuhan pihak ketiga. Kalian sadar itu, dan saya lihat kalian melarikan diri hanya kepada ilahi, sambil berusaha dan berdoa agar kiranya rumah tangga ini bisa dipertahankan. Kalian akan berusaha mempertahankan rumah tangga kalian bagaimanapun caranya. Kalau kalian tidak ingin mempertahankan, berarti pasangan kalian yang ingin mempertahankan bahwa hubungan ini akan tetap ada. Di bulan Mei ini, meskipun kalian belum bisa lepas dari perselingkuhan dan luka ini, kalian memutuskan untuk meninggalkan pasangan kalian. Pada akhirnya orang Aries akan meninggalkan pasangannya yang telah menyakiti hati dia di akhir bulan Mei. Segitu readingan saya, tapi berbahagialah kamu Aries karena kamu akan terlepas dari sakit hati itu di bulan ini. See you, bye-bye.